Gila. Rock juga suara dia ya. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama, di situ kita lihat. Oke, kalau kemarin aku react lagu yang satu ini, tetapi penyanyinya budak kecil, anak kecil. Ini lagu lama, tapi sampai sekarang memang masih terkenal banget lagu ini ya. Sampai anak-anak kecil pun masih dengar lagu ini. Nah ini dia ya, lagu yang kemarinnya Rizza Rofiq Bidadari di All Together Now Malaysia. Memang sedap dia nyanyinya cuy. Nah kali ini kita akan lihat penyanyi aslinya, tetapi ini persembahan paling barunya cuy. Jadi ini adalah request dari Bang Umar Izzuddin. React Lela Bidadari Bang, siap Bang? Siap. Ini ada yang live ada nih, tapi mereka masih muda banget ini cuy. Kita lihat live yang paling baru aja ya, ada yang 2014 di THR Gegar. Nah kita lihat yang di ini nah, Lela Bidadari 2017 ya. Ini sudah lumayan baru lah videonya ya, 2017. Ini live di Rancangan Malaysia hari ini MHI TV3. Kayaknya keren juga ini cuy, hampir 1 juta kali ditonton cuy dari channel Rentak Music. So, langsung aja kita lihat ya performnya Lela Bidadari tahun 2017 ini. Kayaknya keren, dari preview ini keren cuy. Memang lagu keren, kayaknya penyanyi aslinya lebih keren lagi ya. Yuk. Indah. Oke, Malaysia hari ini. Oh ini akustik ya, unplugged. Asik. Tapi nggak tua-tua banget mukanya ya, masih kelihatan muda-muda gitu. Asik. Oh, masih keren suara vokalisnya. Wih, ini vokalisnya ya. Kenangan si lama ku dan dirimu. Oh, kayak ini ya Denia. Kayak siapa ya? Apa? Kayak siapa ya? Kayak orang di film India apa gitu. Paling. Masih enak suaranya cuy ya, masih enak sampai sekarang ya, masih keren suaranya ya. Tapi sayang banget ya nggak ada lagi ya Lela ini. Ini yang terakhir ini cuy, 2017 ini cuy kayaknya ya, di YouTube yang terakhir ini videonya ini. Padahal masih bagus suara vokalisnya, masih keren. Tiada senjata yang dapat menghalangnya. Wow, gila. Rock juga suara dia ya. Apakah cintamu itu suci? Asik. Kau hadir membawa hati, membawa di kalah sapi. Wah, asik. Enak banget ya narik suara yang itu cuy ya. Suara rocknya enak banget. Mantap. Yang menyinari bersama cintamu abadi. Woi, ini video MV aslinya ya. Aku masih muda banget. Siapa lah ya vokalisnya itu, ada di film India itu cuy. Lupa aku, mirip mukanya.
Dia narik itu enak banget. Wah, gila, suara dia ini ngerok ternyata ya. Nyanyi lagu rock keren pasti dia ini sih ya. Mantap. Oke, habis cuy. Mantap. Nah, itu dia tadi. Lela Bidadari versi paling baru 2017. Gila, suara vokalisnya ternyata ngerok cuy. Aku nggak nyangka suara vokalisnya kayak gitu ya. Dia narik suara rocknya tuh enak banget. Suara serak-seraknya tuh enak banget ya. Dahsyat juga suara vokalisnya ini ternyata ya. Kalau dia nyanyi lagu rock mungkin lebih mantap lagi ya. Karena suaranya tuh sudah tone-nya tone rock banget cuy. Dan itu tadi performnya oke cuy, walaupun unplugged tapi keren banget. Vokalnya keren banget ya. Keren lah, untuk persembahan ini keren banget cuy. Mantul lah ya. Yang penting rasanya mantap, gurih, menyegarkan. Nah, itu dia tadi request dari Bang Umar Izudin. Terima kasih Bang Umar sudah request persembahan yang satu ini. Dan itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini. Dan akhir kata, peace love and safe from Indonesia. Ciao. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama.